Ternyata di situ udah ada tersangka. Dengan bahasa tersangka yang seolah-olah marah-marah, kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, langsung membacokkan ke arah korban. Pada saat itu yang kena bacok di bagian lengan dua kali, ada di sekitar apa dada ini, punggung sekitar ada beberapa bacokan, 5 sekitar itu. Habis itu sempat ada warga yang teriak-teriak setengah melerai ya, tapi tidak berani mendekat karena tersangka membawa senjata tajam. Baru setelah tersangka pergi, warga membantu untuk membawa korban ke puskesmas Ketapang. Dari kejadian tersebut, keterangan tersangka ada motif cemburu. Jadi istrinya si tersangka ini informasi itu kadang ada diganggu sama korban. Faktanya kita tidak tahu, tapi pengakuan tersangka seperti itu, bahwa istri tersangka sering diganggu oleh korban. Hal ini dapat kami sampaikan karena atas dasar pemeriksaan yang kami lakukan untuk tersangka sudah kita amankan di Polres, barang bukti berupa senjata tajam pisau lengkap dengan sarung pengamannya sudah kita amankan. Untuk korban sudah kita mintakan visum dan untuk perawatan di Puskesmas Ketapang. Untuk tersangka ini dikenakan atau dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Penganiayaan. Untuk posisi saat ini tersangka? Untuk saat ini tersangka sudah ada di rutan Polres, sudah proses penyidikan lebih lanjut. Masuk apa lagi? Mobil masuk? Tidak masuk. Tidak, karena bukan sarana.